Hai guys, hari ni kita orang buat trip perkhidmatan marama-rama dari Reptilia dekat Melaka. Dari KL anggaran sejam setengah. Kita orang baru tahu rupanya dekat taman marama-rama ni bukan hanya ada rama-rama tapi ada banyak lagi binatang lain yang ada dekat sini. Jom aku tunjuk korang. Binatang-binatang kat sini korang boleh hands on. Yang ni kura-kura ketiga terbesar di dunia. Kat sini pun ada pelbagai jenis burung. Inilah burung paling bising sekali di dunia. Haiwan-haiwan dekat sini manja-manja tau, dia suka datang dekat kita lagi-lagi kalau korang wangi. Ha, burung yang ni garang sikit. Banyak haiwan dekat sini yang kita boleh pegang, bagi makan, nak belai-belai pun boleh. Okey, jom kita masuk dekat bahagian rama-rama. Kat sini ada puluhan ribu rama-rama yang dibela dan dibiarkan secara semula jadi. Rama-ramanya pun manja-manja, dia akan datang dekat dengan kita. Ada macam-macam spesies, bentuk dan warna. Kalau korang nak dating kat sini pun sesuai. Inilah rama-rama yang paling ringan di dunia. Kalau korang ambil feeding pack tadi, korang dapat buat upacara pelepasan rama-rama. Ini Black Swan dekat Malaysia, dekat taman ni je yang ada tau. Lepas tu, burung kedua terbesar di dunia, burung emu pun ada. Burung ni korang boleh bagi makan dan juga usap-usap kepala dia. Kalau yang mak dia ni dah tak garang, kalau anak dia masih garang lagi sebab belum lagi dijinakkan. Dekat sini juga ada taman ikan koi. Ada ratusan ikan koi dekat taman ni, memang anak-anak suka kalau dapat bagi makan. Dekat sini pun ada lebih 10 ekor buaya pelbagai jenis tau. Yang garang ada, yang lemah lembut pun ada. Ha, ni yang nombor 11. Ini pula buaya-buaya mini. Memang dia paling besar pun besar tu je lah. Pada hari tertentu, korang dapat bagi makan buaya ni tau. Ha ni, aku gula-gulakan buaya ni pada muka dia. Buaya ni nama dia Kudung. Kaki dia putus sebab bergaduh. Ular pelbagai jenis pun paling banyak dekat sini. Kalau berani, korang boleh letak kat kepala korang. Inilah anaconda, ular paling besar di dunia. Time kita orang tengok depan-depan ni pun gerun tau. Kalau ular-ular kecil yang lain, korang boleh pegang je. Anak-anak pun boleh pegang. Kita siap boleh masuk sarang ular. Yang ni King Cobra, kita tak boleh dekat sebab dia ni garang. Tengoklah aku berani kan pegang laba-laba. Mana tahu jenis sepanjang main nanti. Pelbagai pameran rama-rama pun ada kat sini. Memang informatif gila tempat ni. Dari aku tak tahu apa-apa pasal binatang, macam-macam aku dah tahu bila datang sini. Dekat dalam taman rama-rama ni ada satu lubang rahsia. Aku ada letak RM50 dalam tu, siapa cepat dia dapat. Overall dekat sini sangat best untuk korang bawa anak-anak dan juga bawa pasangan datang sini. Cuba tag pasangan korang, ajak datang sini.